cuma kalau misalnya emang orang film melihat aku cuma dari itu, kenapa bisa main film yang ketiga, keempat, kelima? Dan aku kan juga dari situ ada pelajaran yang aku ambil sih, aku main film aku mau belajar lagi, main lagi, ada lagi yang pelajarin, oh berarti ini mainnya lebih bagus nih di nextnya atau segala macam. Jadi proses terus. Hanya ambil kelas acting gak sih? Nah, itu aku otodidak sih. Sebenarnya kalau misalnya kayak kelas acting yang bener-bener belajar kelas acting itu enggak. Cuman setiap main film pasti selalu mengikuti proses reading dan selalu training di situ. Dan sisanya sih belajar-belajar aja sendiri gitu. Kayak suka nonton film. Berarti memanfaatkan dari proses reading. Iya. Ya, tadi yang kamu nolak film yang saya kayak gitu. Pernah gak sih kita? Pernah. Berapa? Berapa ya, aku lupa deh, pokoknya adalah pernah nawarin kayak misalnya film horor ala-ala, ngerti kan film kayak gitu yang misalnya udah PH-nya gak jelas, terus habis itu ceritanya juga gak jelas, terus misalnya dapat peran jadi cewek cantik tapi pakaiannya seksi, bla-bla-bla, ah males gak, dengan nominal yang cukup tinggi, dengan fantastis, lupa lagi nawarin budgetnya, artinya kalau ke depan ada hal yang serupa dengan tawaran dengan jumlah nominal yang fantastis, berani untuk menolak film? Gak mau kan? Duitnya masih banyak dari surat lain juga. Jadi kalau untuk film aku tidak begitu mengandalkan karena uangnya itu. Tapi aku suka value-nya sebagai aktris gitu. Value ya, cari value, experience, itu aku suka semua poin. Terus nih pertama dalam bulan ya, pas awal itu pas mau panas lagi nih. Iya selalu, makanya kan makin kesini udah dapet tawaran lagi dan akhirnya ya prosesnya terus. Oh yang belum. Yang pengen, belum pernah jadi orang antagonis, aku pengen nyobain gitu. Jadi aku selama ini kalau main film dapat peran itu yang baik-baik dulu, yang baik. Aku pengen yang menantang banget, cuman belum ada. Nanti tunggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.